sudah tiba masanya Luqman Hakim kembali ke Malaysia. Penyerang muda negara Luqman Hakim Shamsuddin perlu melakukan sesuatu apabila nilai pasarannya ketika ini jatuh merudum berbanding sebelum ini. Berdasarkan nilai terkini yang dibuat laman antarabangsa transfermarket.com, tanda harga Luqman kini hanya bernilai RM254,000 Malaysia sahaja. Angka itu menyaksikan nilai pemain berusia 21 tahun itu yang beraksi bersama kelab Iceland, Javi FC, menyusut separuh berbanding RM507,000 Malaysia ketika kemas kini pada November lalu. Penurunan itu dipercayai berlaku kerana faktor prestasi dan kekurangan minit permainan Luqman bersama kelab dan pasukan kebangsaan. Nilai pasaran tertinggi pernah diletakkan ke atas Luqman adalah pada 2020 dan 2021, yang mana tanda harga pemain kelahiran Kota Baru Kelantan itu mencecah RM760,000. Mengikut rekod, Luqman sebelum ini pernah menjadi bualan hangat dalam kalangan peminat bola sepak tempatan ketika bersama skuad bawah 16 tahun dalam kejuaraan AFC bawah 16 2018, dengan dia muncul sebagai penjaring terbanyak bagi kejohanan itu. Bekas pemain Akademi Mokhtar Dahari, Luqman Hakim kemudian menyertai pasukan Selangor sebelum berhijrah ke Eropah bersama kelab Belgium KV Kortrijk. Bagaimanapun, nama Luqman dilihat semakin tenggelam kerana kurang mendapat peluang beraksi sebelum dia seterusnya menyertai Javid secara pinjaman.